Salam, salam sejahtera kami ucapkan kepada Leader Friends dimanapun berada. Senang rasanya kembali bersama kami di acara Leader Talk. Dan kiranya kita semua dapat selalu diberkati dan sehat-sehat selalu. Dan pada malam hari ini, kita telah mengundang seorang narasumber yang spesial pada malam hari ini. Beliau bernama Pendeta Hari Susanto beliau memiliki seorang istri ya, masih seorang istri ya. Uh, bernama Heni Indrasari Oktavia dan memiliki anak yang pertama adalah Maheswari Bramandita, ya, kelas 4. Dan yang kedua adalah Mahendra Bramanditia kelas 4 juga ya. Sepertinya ini anak kembar ya pendeta ya. Baik. Pendidikan beliau S1. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 filsafat teologianya di PT ASN. Pemantang Siantar tahun 2004. Kemudian puji Tuhan diberkati. Bila boleh melanjutkan S2, Master Filsafatnya di Universitas Advent Indonesia di tahun 2000, 2016 atau di tahun 2016 beliau menamatkan atau menyelesaikan pendidikan uh, master filsafatnya di Unai. Dan tentang pelayanan beliau di jemaat Cikalong ya 2004 melayani 4 bulan di sana di Padalarang dari 2004 hingga 2005 di Majalengka 2005 hingga 2007 di Cihamplas 2007 hingga 2010, di Kanaan Pondok Mas 2010 sampai 2015, di Maranata 2015 sampai 2018, di Cirebon 2018 sampai 2023. Dan jemaat terakhir yang beliau sekarang melayani adalah di jemaat Naripan 2023 hingga sampai sekarang. Ya, selamat malam pendeta. Selamat malam Kak Yapsi dan kabarnya, juga selamat pendeta. malam Leader Friends. Selamat malam Pendeta. Gimana kabarnya Pendeta? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta sudah meluangkan waktunya untuk boleh hadir sebagai seorang narasumber di acara Leader Talk kita pada malam hari ini. Iya, terima hmm. kasih sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang di acara Leader Talks pada malam hari ini. Terima kasih. Berhubungan dengan CV yang sudah saya bacakan dari pendeta, kira-kira ada yang perlu pendeta sampaikan, atau mungkin ada yang salah yang saya sampaikan, mungkin boleh dikoreksi sama pendeta. Sudah, sudah, sudah cukup. Sudah, oke, sudah cukup ya. Berarti jelas semuanya. Satu kebahagiaan bagi saya boleh membacakan seorang narasumber yang luar biasa, CV dari seorang narasumber yang luar biasa, baik pendeta. Uh, pada malam hari ini, di acara Leader Talk pada malam hari ini, bagaimana ini kita berbicara mengenai pengalaman-pengalaman dari seorang pemimpin agar uh, kami, leader friends yang boleh menyaksikan acara ini, mendapatkan banyak pengalaman, ya, dari uh, pengalaman pendeta. Kami boleh uh, dapat uh, mengambil itu semua untuk mempersiapkan kami menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Baik, pendeta, untuk sampai di uh, kondisi saat ini menjadi seorang pemimpin, ya, saya ingin bertanya, bagaimana kehidupan waktu zaman kecil pendeta, mulai dari kecil SD, SMP, hingga SMA, apakah punya seorang tokoh pemimpin yang favorit gitu, pendeta, hingga sampai saat ini menjadi seorang pemimpin yang luar biasa? Iya, terima kasih, Kak Yapsi. Kalau bicara soal masa kecil, eh, saya rasa saya adalah orang yang lahir sebenarnya usia saya belum terlalu tua, tapi saya masih mengalami hidup di masa-masa eh, kondisi pada waktu itu di kampung kami agak sulit ya. Jadi, eh, ketika kami kecil, kami tinggal di sebuah desa kecil kemudian di tempat kami itu tidak ada listrik, bahkan tidak ada jalan raya, yang ada adalah jalan setapak, sehingga setiap hari adalah perjuangan. Untuk ke sekolah kami harus perjuangan, untuk berangkat ke sekolah harus berjalan kaki, turun gunung, kemudian pulangnya naik gunung, dan itu pun kalau hujan lebih perjuangan lagi karena jalannya licin ya. Sehingga dari situ sebenarnya saya tidak pernah memiliki cita-cita. Karena eh, saya pikir kalaupun saya punya cita-cita akan mentok juga karena situasinya sepertinya tidak mendukung untuk saya punya cita-cita. Jadi saya hanya menjalani hidup saja mengalir begitu saja. Saya tidak pernah memiliki tokoh-tokoh yang didambakan, yang diidealkan Kemudian saya juga tidak pernah memiliki cita-cita yang muluk-muluk. Sebenarnya dulu saya pernah punya cita-cita. Waktu kecil saya ingin jadi seorang tentara. Nah, karena yang saya tahu kalau menjadi seorang cita-cita eh, yang besar, saya harus sekolah tinggi. Tetapi untuk sekolah tinggi itu bagi saya waktu itu mungkin kemungkinannya sangat kecil, bahkan mungkin tidak bisa. Jadi saya bercita-cita ingin jadi tentara saja, karena kalau tentara tamat SMA pun bisa jadi untuk melamar jadi tentara. Namun kemudian cita-cita saya itu hilang karena waktu itu sejak kelas 4 SD saya sudah sakit gigi. Jadi gigi saya banyak yang berlubang kemudian ada yang sudah copot karena sakit gigi. Jadi cita-cita untuk menjadi tentara itu kemudian pupus. Karena informasi yang saya dapatkan bahwa untuk menjadi seorang tentara, kalau sakit gigi pun itu sudah tidak bisa, yang artinya saya tidak mungkin lagi untuk menjadi seorang pendid, eh, seorang tentara. Jadi, saya tidak pernah punya lagi cita-cita. Jadi, saya menjalani hidup, saya mengalir begitu saja, sekolah sebagaimana biasa yang bisa dilakukan. Kemudian, di rumah saya bekerja apa yang bisa saya lakukan, dan begitu seterusnya. Kira-kira begitu, Kak Yapsi, berarti kehidupannya ya mengalir seperti itu saja ya artinya tidak punya toko favorit ya tidak punya toko favorit iya tapi begitu luar biasa nah sekarang kan uh, berbicara sekarang kan menjadi seorang pemimpin atau seorang pendeta ya nah kira-kira ketika kan uh, tadi pendeta bilang uh, tentara itu awalnya cita-cita tapi karena ada problem masalah lah ya. gigi udah rusak jadi tidak bisa ya di jurusan uh, tentara lagi dan sekarang menjadi seorang tentara Kristus atau seorang pendeta. Nah boleh diceritakan kenapa bisa menga, uh, jadi uh, meng mengalihkan atau beralih menjadi seorang pendeta? Iya saya uh, saya tidak tahu apakah itu sebenarnya tadinya saya tidak mengerti apakah itu panggilan Tuhan atau eh, waktu itu kebetulan bagi saya. Karena sebenarnya saya dulu itu non-advent ya. Jadi eh, di usia 25 tahun saya baru mengenal tentang pekabaran advent, kemudian saya baru dibaptis di usia 25 tahun. Nah setelah saya dibaptis itu, saya mendengar waktu itu saya dibaptis di Pekanbaru di Jalan Melati ya. Karena waktu itu saya sedang ikut paman saya dan saya tahu paman saya itu sebelumnya sama juga dengan saya non advent juga. Tapi setelah saya ke Pekanbaru itu ternyata beliau baru dibaptis baru satu tahun dibaptis di gereja Advent. Dan dari situlah saya tahu tentang Advent itu. Lalu kemudian sembilan bulan lamanya saya belajar dan saya belajar sendiri terus terang saya belajar sendiri karena tidak ada pendeta atau siapapun yang mengajar saya. Padahal waktu itu saya tinggal di lingkungan gereja dan saya awali waktu itu kalau hari Minggu saya bergereja di gereja yang biasa saya uh, lakukan, kemudian hari Sabat saya ikut. Dan begitu sampai beberapa bulan lamanya. Lalu kemudian saya belajar, saya baca buku waktu itu 27 doktrin ya. Sekarang 28 doktrin. Jadi saya baca itu sampai selesai, kemudian saya baca buku Alat Peraga Baru Frank Braden itu sampai selesai, kemudian saya baca Alkitab juga sampai selesai pada waktu itu. Jadi setelah saya pelajari itu semua, Lalu saya mendapatkan kesimpulan bahwa inilah kebenaran yang sejati. Lalu kemudian saya menulis surat kepada majelis gereja di Jalan Melati, saya minta untuk dibaptis. Saya nggak tahu apakah ada orang yang punya pengalaman seperti saya kirim surat ke majelis minta dibaptis, tapi sekarang saya sudah menjadi pendeta hampir 20 tahun, belum pernah dapat surat dari seseorang untuk minta dibaptis. <laughs> jadi, waktu itu saya kemudian dibaptis, dan setelah dibaptis itu saya mendapat informasi bahwa di Pematang Siantar ada sekolah teologi. Nah, saya tertarik sekali dengan sekolah teologi ini pada waktu itu. E, sebenarnya, tujuan saya bukan untuk jadi pendeta, karena saya tidak pernah bercita-cita jadi apapun, bahkan apalagi bercita-cita jadi pendeta. Jadi saya kemudian ingin berangkat ke Pematang Siantar untuk mengambil sekolah teologi. Tujuan saya adalah yang pertama ingin meneruskan belajar karena apa yang saya pelajari itu sangat menarik bagi saya karena itu berbeda dari apa yang saya pahami sebelumnya. Dan menurut saya ini adalah pelajaran yang aneh yang karena saya tidak mengerti sebelumnya. Jadi pikir saya adalah saya mau e, melanjutkan belajar ini pelajaran yang aneh ini, saya ingin memperdalam. Dan yang kedua, tujuan saya adalah yang penting punya pengalaman berkuliah. Jadi kalau tadinya saya pikir saya hanya kuliah satu semester pun sudah cukup lah. Yang tujuan saya untuk memperdalam setidaknya sudah sedikit lebih dalam. Kemudian kalau saya kemudian ditanya oleh seseorang, apa pernah kuliah? Pernah. Walaupun hanya satu semester, karena memang waktu itu saya berangkat kuliah ke Siantar, itu eh, saya tidak punya uang. Ya, saya hanya punya uang waktu itu. Hasil kerja bersama paman saya di Pekanbaru, dan itulah saya kumpul-kumpul. Kemudian saya pakai mendaftar untuk biaya satu semester pun tidak cukup, karena begitu sampai di sana, uang itu harus saya bagi untuk mendaftar kuliah, yang sisanya adalah untuk eh, biaya saya untuk perlengkapan kuliah dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir kalau saya bisa menyelesaikan satu semester itu saja sudah cukup, sudah terima kasih. Saya bisa memperdalam sedikit pengetahuan saya tentang agama, tentang kepercayaan dan pelajaran di gereja Advent yang menurut saya adalah pelajaran yang aneh. Kemudian saya sudah pernah berkuliah. Jadi kalau ditanya orang nggak malu-malu sekali sudah pernah mengalami dan merasakan kuliah walaupun satu semester, tetapi eh, berjalannya waktu eh, saya menyadari rupanya ada tuntunan Tuhan di sana. Jadi saya tidak eh, punya uang modal untuk kuliah itu, tetapi kenyataannya saya kuliah itu lancar sampai selesai empat tahun persis saya selesai kuliah saya bahkan eh, uh, saya mengalami musisat waktu kuliah ini eh, uh, kalau teman-teman sering ada yang bergumul kalau mau ujian harus nangis-nangis dulu karena tidak uh, belum belum bayar uang ujian gitu kan karena kiriman dari orang tuanya terlambat dan lain sebagainya tapi saya belum pernah merasakan itu jadi setiap semester selalu lancar ya saya nggak tahu bagaimana memang saya kerja keras selama kuliah saya kerja di kampus sampai saya kurus ya badan saya uh, kurus tinggi saya 172 tapi waktu itu berat badan saya hanya 54 kilo jadi kurus sekali karena kurang kurang istirahat kurang makan kurang uang kurang ya, kasih iya. sayang <laughs> ya jadi uh, tapi puji Tuhan saya uh, setelah selesai saya baru menyadari apakah ini panggilan Tuhan Kenapa kok kuliah saya diperlancar padahal saya tidak berencana sampai selesai. Ya, saya pikir kalau mau selesai itu uh, musizat ya. Dan ternyata betul saya mengalami musizat pada waktu kuliah itu uh, setiap bulannya selalu lancar. Setiap liburan memang saya selalu pergi untuk mencari biaya sekolah, saya menjual hiasan dinding dan lain sebagainya. Dan saya mengucap syukur, mengucap syukur, Tuhan telah mengirim orang-orang yang sangat-sangat baik, orang-orang yang tidak saya kenal, orang-orang yang kurang saya kenal, tetapi kemudian mereka memberikan support kepada saya sehingga kuliah saya bisa selesai. Ya. Jadi, sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pendeta, tetapi saya berangkat ke kampus itu dengan tujuan yang tadi, tetapi Tuhan lancarkan, dan waktu saya uh, selesai S1 itu. Sebenarnya saya tidak siap untuk terjun ke lapangan. Ya, waktu itu e, ditambah lagi oleh karena satu peristiwa, di mana sebenarnya saya dulu punya seorang kekasih waktu di kampus. Ya, nah, waktu itu e, sebenarnya e, ada rencana-rencana ke depan untuk meneruskan hubungan itu. Tetapi waktu saya wisuda, dua hari setelah saya wisuda, e, kekasih saya itu meninggal dunia. Dan itu membuat pukulan uh, bagi saya sehingga selama beberapa bulan saya di kampus saya tidak berangkat untuk terjun ke lapangan sementara teman-teman begitu tamat mereka langsung berangkat semua ke lapangan sudah diterima masing-masing ada yang di Jakarta dan di mana-mana sementara saya masih lontang-lantung waktu itu ada di kampus di Siantar lalu kemudian uh, melalui orang tua ya orang tua angkat ya mungkin bisa saya sebut karena beliau sangat berjasa kepada saya waktu kuliah itu. Beliau adalah Bapak David Saputra dan keluarga. Di mana uh, pada waktu itu beliau sedang ke Bandung dan saya sedang masih ada di rumah beliau. Karena selama kuliah saya tinggal di rumah beliau. Lalu beliau telepon saya, hari kamu masih di siantar? Iya, betul saya masih di siantar. Kamu belum layani? Belum. E, nantilah, saya bilang. E, sudah pingin layani? E, nantilah, saya bilang begitu. Oh, gimana kalau kuliah saja? Kuliah gimana? Lanjutkan S2. Oh ya, saya mau. <laughs> Jadi eh, karena saya pikir saya selesai 4 tahun itu masih kurang. Karena berangkat dari bukan Advent, kemudian hanya empat tahun di eh, sekolah di Perguruan Tinggi, saya pikir masih kurang. Saya belum siap untuk terjun melayani di ladang. Jadi ketika ditawari kuliah, oke, okay, saya langsung yes. Jadi kemudian saya berangkat ke Bandung. Berangkat ke Bandung, kemudian saya langsung melamar uh, mendaftar ke Unai untuk mengambil jurusan uh, mengambil S2 ya lanjutannya. Tapi kemudian setelah pulang dari Unai setelah mendaftar itu saya berpikir mungkin kalau sambil belajar melayani mungkin uh, sepertinya oke okay juga. Nah waktu itu uh, saya diantar oleh teman saya pendeta Jimmy Sakul mendaftar ke Unai lalu pulang saya ikut ke rumahnya. Dan ketika pulang, berbincang-bincang rupanya karena beliau, orang tuanya ada di jemaat IPH. Dan jemaat IPH pada waktu itu sedang membutuhkan seorang di TSPM untuk ditempatkan di Cikalong. Jadi, kemudian saya melamar untuk menjadi TSPM di jemaat IPH. Saya diterima, kemudian saya uh, diberangkatkan ke Cikalong. Nah, dari Cikalong, dari situ saya sambil uh, kuliah ke Unai, ya, untuk mengambil S2. Jadi saya jalani sambil pelayanan. Nah di Cikalong ini uniknya adalah di sana tidak ada gereja, tidak ada perkumpulan. Di sana hanya ada satu anggota. Dan itu pun anggota jemaat Batu Jajar. Sementara saya TSPM-nya jemaat IPH. Jadi eh, di sana saya hanya bersosialisasi, hanya mencari teman, hanya membantu orang. Ya Begitu selama tiga bulan. Dan belum sempat ada jiwa di sana. Lantas kemudian saya dipindahkan ke pada Larang karena kebetulan di cabang Pada Larang waktu itu kosong. Nah kemudian setelah itu saya dipindahkan ke Majalengka. Itu sebabnya kuliah saya tidak bisa diselesaikan waktu itu. Saya mendaftar di 2004 dan akhirnya setelah balik lagi dari Majalengka ke Bandung, setelah melayani, setelah uh, menikah, setelah punya anak baru saya bisa selesaikan. Itulah saya selesai di tahun 2016 itu. Begitu. Kak Yapi, berarti oh berarti sempat terpotong ya karena uh, uh, sudah uh, terjun dalam pelayanan juga ya? Betul, betul. Baru ini, ya. ya so, akhirnya so. akhirnya jadi menikmati pelayanan daripada kuliahnya. Iya. Padahal tadinya yeah, yeah. ke Bandung itu tujuannya adalah untuk kuliah, untuk menyelesaikan S2. Tetapi karena sudah terjun ke pelayanan ternyata eh uh, saya menikmati pelayanan. Jadi, jadi akhirnya dikesampingkan untuk sekolahnya. Jadi lebih mengutamakan pelayanannya. Oh, iya benar. Nah, tadi kan saya sempat dengar itu maksudnya eh uh, awalnya kan bukan Advent kan pendeta. Yes. Nah, kira-kira kenal Advent itu dari mana sih pendeta? Kenal Advent waktu itu saya di Pekanbaru oleh karena paman saya baru dibaptis menjadi Advent. Jadi nah, kenal dari paman, dari paman. terus belajar sendiri akhirnya. Jadi waktu paman itu sedikit-sedikit memperkenalkan tentang Adventus uh, menurut yang beliau tahu, ya. Jadi apa yang disampaikan itu kemudian menggelitik hati saya. Misalnya seperti tentang sabat, kemudian tentang makanan haram dan halal, kemudian ada sedikit-sedikit tentang nubuatan. Nah itu menggelitik hati saya. Saya sampai usia 25 tahun saya dilahirkan di keluarga Kristen kenapa saya tidak mengerti jadi saya sampai sempat uh, susah tidur karena memikirkan itu ya nah dari situlah kemudian saya tertarik untuk saya pelajari saya pelajari sendiri saya pelajari sendiri Begitu. terus gimana karena waktu itu kan uh, bukan orang Advent nah bagaimana tanggapan orang tua waktu itu ketika memutuskan untuk dibaptis jadi anggota Advent iya saya waktu dibaptis saya memang tidak memberitahu orang tua bahkan saya berangkat kuliah, saya sudah sampai kuliah pun saya tidak beritahu kalau saya sedang kuliah ngambil teologi. Setelah lewat satu semester baru saya beritahu kepada orang tua. Terus gimana respon orang tua waktu itu, Pendeta? Saya tidak menduga ternyata orang tua saya senang sekali, karena bagi beliau tidak tidak pernah memasalahkan tentang aten karena memang beliau juga tidak tahu sama sekali tentang aten itu. Yang beliau sangat senang adalah kalau anaknya sekolah teologi, ya, rupanya itu uh, membanggakan juga bagi beliau. Yang tadinya saya pikir saya akan mendapatkan uh, tantangan, ternyata uh, justru beliau sangat senang. Hanya memang, ya, saya paham betul bahwa kondisi beliau di kampung sebagai seorang petani mungkin akan susah untuk mensupport dalam keuangan. Memang, saya tidak pernah minta sampai selesai saya tidak pernah meminta untuk support keuangan dari orang tua. Tapi puji Tuhan bisa menyelesaikannya ya. Puji menyelesaikan Tuhan menyelesaikan S1-nya. Nah, Tuhan. saya tertarik bagaimana pengalaman tadi pendeta sampai eh, pendeta tadi sampaikan bahwa waktu itu kan kerja keras sampai badan kurus ya karena kurang gizi. Nah, <tuh> boleh tahu kerjanya di mana pendeta dan tantangan apa yang masa hal apa yang pendeta tidak pernah lupakan ketika bekerja pada saat itu? Ya. Saya uh, bekerja itu sebagai maintenance. Jadi uh, saya siang uh, pagi dari jam 7 sampai jam 1 kelas. Kemudian setelah kelas selesai kelas pulang, kemudian langsung lanjut bekerja sampai jam 5 sore itu sebagai maintenance. Kemudian malam seperti biasa ikuti study period sampai jam 9 dan setelah itu lanjut Kerja sebagai jaga malam, petugas jaga malam. Jadi, eh, saya itu tidur itu seperti ayam, ya. tidur hanya sedikit eh, sesekali saja. Kemudian, belajar itu kadang-kadang sambil keliling, jaga malam di bawah lampu. Saya eh, belajar ya, di sana. Kemudian, eh, selain itu juga, saya kerja juga membuat tahu, kemudian pernah juga membuat donat lalu saya jual di kampus, saya kelilingkan ke rumah dosen-dosen. Jadi eh, memang habis ya waktu setiap hari ya untuk seperti itu. Makanya eh, badannya kurus memang waktu itu. kemudian saya teringat yang tidak eh, terlupakan pernah saya terjatuh dari tiang listrik karena tersengat tiang listrik ya. Jadi tangan saya yang sebelah kiri ini gosong oleh karena tersengat tiang listrik, jadi, ketika tersengat itu uh, terlempar, jadi saya jatuh. Ya, puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, saya tidak mengalami cedera yang serius. Kemudian, kalau yang uh, lucu, ya, ketika bertugas di kamar, uh, di asrama putri mau pasang lampu dan lain sebagainya, ya, jadi di sana nanti digoda-godain lah, <laughs> atau. Ya segala macam begitulah. Karena karena di umur sekarang saja seperti masih luar biasa, artinya gantengnya masih dapat pendeta. Jadi oh, itu, saya tidak bisa bayangkan waktu muda seperti apa. Itu gantengnya sekarang setelah dirawat oleh istri. Oh gitu. Soalnya begitu luar biasa. Saya saya juga punya pengalaman saya bekerja di maintenance, tapi saya tidak sampai seperti pendeta yang sampai bekerja di siangnya, malamnya jaga malam wah begitu luar biasa ya gigi ya dan itulah menghasilkan seorang pemimpin yang sekarang ini ya. Amin. Baik pendeta, boleh ceritakan pengalaman ketika uh, mungkin melayani setelah menyelesaikan pendidikan S2-nya dan ketika fokus dalam pelayanan boleh ceritakan pengalamannya pendeta ada di jemaat pondok mas di ciamplas maranata cirebon dan lain sebagainya iya ya mungkin saya tidak bisa ceritakan secara detail satu persatu di tiap-tiap jemaat ya mungkin ada hal uh, unik gitu dari jemaat yang anda iya, layani tentu karena di setiap jemaat itu unik ya semua memiliki karakter yang berbeda-beda itu sebabnya, kalau e, sebenarnya saya, kalau pindah pelayanan itu senang karena artinya saya akan bertambah pengalaman karena setiap jemaat itu berbeda. Jadi, e, apa namanya, karakter orang-orangnya berbeda ya, seperti kalau di Pondok Mas, di Pondok Mas itu karena dulu adalah e, paling banyaknya itu. Anggotanya sebagai karyawan rumah sakit Advent, sebagian dokter, sebagian perawat, ya. Jadi nuansanya itu adalah nuansa nuansa eh, apa ya? Nuansa misyon, karena banyak anggota misyon yang di sana. Kemudian eh, oleh karena di sana juga backgroundnya ada banyak yang berlatar belakang dari eh, Sulawesi, dari tempat-tempat yang berbeda sehingga keragamannya itu terasa. Ya. Kemudian uh, ya di, di setiap jemaat berbeda-beda ya karakternya. Kalau uh, pengalaman yang tidak dilupakan oleh karena uh, musisat yang kami alami adalah pada waktu kami melayani di Kanaan Pondok Mas. Ya. Uh, musisat yang kami alami di sana adalah uh, saat itu uh, kami menikah pada tahun 2007 dan saya mulai melayani di Pondok Mas itu 2010 awalnya. Dan itu artinya saya sudah tiga tahun waktu itu menikah. Kami sudah menikah tiga tahun dan memang waktu berangkat ke Pondok Mas itu belum punya anak. Waktu masih di Ciamplas atau Iya, waktu masih di Amplas, di Ciamplas, istri saya sudah pernah mengandung, tetapi eh, mengalami masalah, sehingga tidak bisa atau belum punya anak. Nah, pada waktu dipindahkan ke Pondok Mas itu, saya menggantikan pendeta Atin Bahu. Dan pendeta Atin Bahu pada waktu di Pondok Mas itu, beliau punya anak kembar. Yang pada waktu melayani di Pondok Mas, anaknya lahir kembar. Jadi pada waktu dipindahkan di sana saya saya mungkin sambil bercanda tetapi sebenarnya hati saya penuh doa. Ya, karena saya menggantikan pendeta Naibaho yang punya anak kembar di sini, maka kami pun nanti akan punya anak kembar di sini. Gitu ya. Dan puji Tuhan dapat itu <laughs> dan, ya. Dan puji Tuhan. Jadi mukjizatnya adalah sebenarnya eh kami itu sudah divonis oleh dokter tidak bisa punya anak secara alami oleh karena istri saya mengalami gangguan ya itu eh, sudah mungkin sudah, eh, sudah dua kali atau tiga kali ya yang pertama oleh karena hamil ektopik hamil ektopik atau yang biasa disebut orang hamil di luar kandungan dan itu akhirnya eh, tidak bisa bertumbuh dan pecah dan oleh karena pecah maka harus dioperasi pada waktu itu tengah malam dan oleh karena sudah pecah dan dioperasi maka eh, saluran tuba itu sudah tidak normal lagi yang yang di tempat eh, hamil ektopik itu. Jadi sebenarnya harapannya masih ada satu lagi karena saluran itu ada dua. Tetapi kemudian eh, setelah beberapa bulan berikutnya hamil kembali, tetapi di tempat yang sama ektopik kembali. Jadi oleh karena sudah pengalaman sekali dan pecah di tempat itu maka dokter tidak mau ambil risiko, maka dokter kemudian ambil tindakan untuk ditembak. Ya, artinya eh, tidak diizinkan bayi itu atau janin itu terus bertumbuh di tempat yang bukan semestinya. Nah, harapannya adalah satu karena yang di tempat itu sudah tidak bisa lagi karena itu sudah mampet. Nah, ternyata yang satunya juga bermasalah setelah diperiksa ternyata jalurnya mampet karena mengalami infeksi yang menyebabkan harus dipotong. Jadi yang satu infeksi harus dipotong, yang satunya sudah mampet. Nah, sebenarnya ini eh, apa? Secara kesuburan tidak ada masalah. Istri saya subur, saya juga subur, tidak ada masalah. Hanya jalurnya tidak ada. Jadi dokter katakan nggak bisa. Kalau eh, secara alami tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah melalui program bayi tabung. Pada waktu itu bagi kami sangat mustahil program bayi tabung. Karena waktu itu saya masih pendeta muda. Kemudian eh istri saya waktu itu juga sedang bekerja hanya sebagai karyawan biasa yang gajinya hanya sedikit waktu itu ya. Jadi tidak mungkin kalau bagi kami untuk melaksanakan program bayi tabung itu karena saya tahu itu biayanya sangat-sangat mahal. Ya, akhirnya kami hanya menangis, kami berdoa kepada Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kalau memang tidak diizinkan untuk memiliki momongan, ya puji Tuhan kalau itu kehendak Tuhan yang terbaik. Eh, kami akan mengadopsi. Dan waktu itu sudah sempat bicara-bicara uh, soal adopsi, tetapi kami memang masih belum putuskan untuk melakukan itu. Ya. Kami tidak uh, sebenarnya kami uh, simpan saja ini masalah kami ini, kami hanya berdoa kepada Tuhan. Dan uh, kemudian waktu itu uh, yang mungkin ada sebagian anggota jemaat yang tahu karena dari rumah sakit, ya. Karena eh, program anak proses yang harus kami lalui itu jadi sebagian jemaat tahu, tetapi tidak terlalu banyak yang tahu. Lalu, eh, saya tidak pernah menduga, kami tidak pernah menduga. Satu hari, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, membisikkan kepada kami: "Pendeta, eh, kami tahu apa yang menjadi masalah pendeta dan ibu pendeta." Kami berencana untuk membantu, jadi silahkan, Pak Pendeta dan Ibu, untuk melaksanakan program Bayi Tabung. Kami yang akan membiayai, jangan takut, kami akan biayai uh, sampai jadi. Kalau sekali gagal, ulang lagi. Kalau masih gagal, ulang lagi sampai jadi. Kami merasa seperti disambar petir hari itu kami tidak pernah menduga ya bagaimana mungkin itu uh, program yang memerlukan biaya yang sangat besar itu kemudian ditawarkan kepada kami. Lalu kemudian kami sambut dengan sangat sukacita ya. Akhirnya kami persiapkan dan istri saya uh, memutuskan untuk resign dari bekerja supaya bisa fokus untuk program. Dan kemudian kami laksanakan program itu dan puji Tuhan hanya satu kali program langsung jadi Puji Tuhan. dan tadinya kami berdoa Tuhan kami diberikan satu saja sudah cukup dan terima kasih ternyata bukan cuma satu yang diberikan oleh Tuhan tetapi langsung dua dan dua itu ternyata sepasang laki-laki dan perempuan ya jadi uh, ini adalah musisat yang kami alami dalam pelayanan kami ini, bagaimana uh, campur tangan Tuhan itu memakai hamba-hambanya yang diberkati untuk menjadi penolong bagi kami. Itu kayapi, sih maaf. Luar biasa pendeta, luar biasa. Artinya ketika mintanya, berharapnya hanya satu, tapi diberikan dua dan langsung sepasang ya, puji Tuhan. Yeah nah pendeta tadi kan saya sedikit uh, kembali ke belakang tadi kan sempat pendeta bilang uh, divonis sama dokter nggak uh, bisa lagi nanti uh, mempunyai anak kira-kira di saat pendeta mendengar akan itu terganggu nggak pelayanan pendeta mungkin pendeta jadi kecewa sama tuhan jadi ya sudahlah ngapain lagi tinggalkan pelayanan lah menjadi seorang uh, pendeta gitu pernah hal itu terpikirkan pendeta terjadi Uh, iya memang uh, hati memang sedih ya bahkan saya sebenarnya menangis ya dalam hati tetapi tidak pernah terpikir untuk kecewa ya istri saya yang menangis yang sedih ya tetapi tidak pernah kecewa dan tidak pernah mempersalahkan Tuhan jadi uh, tetap kami uh, tidak pernah mengurangi porsi untuk pelayanan. Kami tetap lakukan pelayanan yang sebagaimana yang bisa kami lakukan. Justru kami tambah porsi untuk berdoa, ya, karena tetap kami imani bahwa eh, kemustahilan secara manusia itu sesungguhnya adalah kesempatan bagi Tuhan. Jadi, eh, ya memang betul secara manusia kadang-kadang eh, pesimis, ya, kadang-kadang pesimis tetapi kadang-kadang kita sebagai pendeta masa sih kita ini sebagai pendeta sebagai pemimpin kita nggak bisa memberikan teladan dalam uh, keyakinan atau dalam hal kelegowoan untuk menerima kehendak Tuhan jadi akhirnya kami belajar ya kami belajar kami pasrah saja bahkan artinya dengan dengan kelegoan kami itu kami siap untuk nanti mengadopsi seorang anak saja. Itu artinya bahwa kami siap, kalaupun tidak diberikan anak sendiri, kami akan mengadopsi, dan tentunya kalau mengadopsi itu sudah akan menjadi anak kami sendiri, dan kami akan bersyukur kepada Tuhan bahwa itu pun adalah pemberian dari Tuhan. Begitu. Begitu luar biasa. Saya kira mungkin pendeta bisa sampai di tahap seperti itu mungkin karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya tuntunan Tuhan berkat Tuhan akhirnya di kondisi seperti itu masih tetap percaya kepada rencana Tuhan ya betul betul iya jadi memang memang kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu artinya hal-hal uh, yang uh, artinya hal-hal masalah besar mungkin terjadi dalam kehidupan kita dulunya sama so, sadar tidak sadar itulah yang akan membuat kita bertahan di masa depan ketika kita menghadapi tantangan dan masalah ya pendeta betul betul sekali betul betul baik baik pendeta nah saya ingin bertanya bagaimana tentang pelayanan pendeta kan mungkin ini ini pendeta rasakan ketika awal melayani atau mungkin sudah berkeluarga dan pas melayani apakah pendeta pernah menghadapi atau mengalami yang namanya tiba-tiba ketemu dengan anggota jemaat yang agak seram gitu ya pendeta ya artinya setiap keputusan yang kita lakukan mereka tidak setuju dan selalu mereka itu di pihak yang tidak senang dengan kita lah kira-kira seperti apa pernah rasakan itu pendeta? Ya tentu ya <gkarungan> yang eh, namanya kita melayani orang banyak dengan karakter yang banyak dengan kepribadian yang banyak dan artinya semakin e, besar jemaat yang kita layani semakin banyak orangnya itu semakin banyak e, pikiran yang harus kita jaga, yang kita kita selami, yang harus kita pahami. Dan di mana-mana jemaat itu anggotanya kan e, apa namanya pluralitas ya eh uh, berasal dari suku yang berbeda-beda dengan karakter yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, cara berbicaranya saja sudah berbeda-beda, ya kan? Jadi eh uh, tentu uh, banyak banyak ya pengalaman. Misalnya seperti yang Kak Yapsi tadi sebutkan, apakah pernah bertemu dengan orang yang seram, ya, seram gitu ya. Uh, pernah ya, pernah bicaranya keras bahkan uh, ini uh, dukanya ya dukanya menjadi seorang pendeta itu uh, pernah sering ya oh mungkin ya nggak sering lah ya kalau saya bilang ya pernah ya atau mungkin nggak apa -apa, beberapa kalau kali kalau sering juga nggak apa-apa ya penting jangan di-spill namanya pendeta iya <laughs> <laughs> uh, apa ya terjadi ketidakcocokan dengan dengan anggota jemaat bahkan dimarah-marahi ya bahkan di, uh, dimaki-maki ya uh, pernah juga ya namun demikian ya kita sadari bahwa uh, apa ya di dalam gereja itu memang dinamis mungkin hari ini dia marah tetapi setelah kita hadapi dengan uh, semampu kita kita mohon kebijaksanaan dari Tuhan Ternyata esok harinya berubah, berikutnya berubah gitu. Jadi eh, akhirnya dari situ kami belajar bahwa ketika kita menghadapi seseorang yang awalnya seolah-olah eh, bertabrakan, yang seolah-olah tidak bisa menerima kita, ya nggak apa-apa. Eh, kita eh, terus dekati, ya kita terus jalin komunikasi. Nah, kenyataannya belakangan atau di kemudian hari atau lama kelamaan berubah juga gitu ya. Jadi eh bahkan seringkali kita sebagai pendeta ini eh, kita berada pada posisi yang terjepit. Di mana kita tidak bisa membela diri. Kita dituduh begini 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 padahal sebenarnya tidak seperti itu, tapi kita tidak bisa membela diri kita hanya cukup telan saja dan kemudian kita hanya mengelus dada saja kita terima saja ya paling kita mengadunya di di rumah kepada Tuhan kita berdoa kepada Tuhan ya seperti itulah uh, dukanya yang harus diterima menjadi seorang pendeta ya artinya walaupun dengan keadaan seperti itu ya tetap kita melayani dengan tulus ya pendeta ya betul jangan betul. sampai ketika dia maki kita maki balik ya berarti setelah itu kita dipecat ini dari pendeta. <laughs> Bahkan sebisa mungkin kalaupun saya eh, dibilang apa saja mau dimarahin apa saja saya sampaikan terima kasih. Saya sampaikan terima kasih. Iya. Begitu. Tapi bagaimana tanggapan pendeta begini? Saya sering kali berpikir bahwa Kadang-kadang kalau kita sebagai pendeta hanya diam, gitu hanya manut ya, ikut gitu ya sama mereka gitu. Nah, kadang-kadang kan pemahaman mereka tidak benar, pendeta. Nantinya kan ujungnya nanti mereka yang tersesat. Nah, bagaimana menyingkap, menyikapi ini, pendeta? Bagaimana kita bisa tegur mereka, terus biar mereka itu kembali gitu, pendeta? Ya, hmm. yang saya maksud tadi kita tidak bisa membela diri kita diam itu dalam artian ketika kita dipojokkan ya, ketika kita di apa namanya dipersalahkan, tetapi dalam hal prinsip, dalam hal keputusan, kita mesti tetap ada prinsip. Ya, seringkali kita harus bertabrakan, tetapi oleh karena itu adalah prinsip yang harus ditegakkan. Sekarang kita ubah caranya. Kalau dengan frontal, maka dia akan semakin keras tetap prinsip itu dijalankan tetapi kita harus poles dengan e, mungkin penyampaian yang lebih bisa diterima atau kita berikan e, penjelasan atau kita berikan keterangan-keterangan yang bisa e, membuat orang itu memahami. Tetapi dalam hal yang e, tidak benar atau dalam hal yang salah ya tentunya kita tidak akan enggih-enggih ya tidak akan iya saja gitu maksudnya adalah kalau kita sedang di eh, apa namanya sedang dibenturkan kepada satu keadaan yang membuat itu suasana menjadi gaduh menjadi panas maka lebih baik kita yang mengalah ya kita yang mengalah dan prinsipnya kita sebagai pendeta itu adalah penengah kita ada di tengah saja ya karena begini sebagai pendeta itu kan eh, seorang leader Ya, nah, leader itu kalau dalam falsafah bahasa Jawa itu harus seperti ini. tulodo, ing mangun karso, tutwuri Handayani. Artinya seorang leader adalah orang yang selalu ada. Ya, selalu ada di antara orang-orang uh, yang dipimpinnya. Selalu ada itu pertama, dia ada di depan. Ingmatio eh, Ingarsosung Tulodo artinya dia ada di depan dan kalau di depan dia harus memberi teladan. Jadi seorang pendeta itu adalah seorang teladan karena dia ada di depan. Namanya di depan itu dilihat diperhatikan apa saja gerak geriknya apa saja kemana langkahnya itu diikuti itu diperhatikan. Jadi Ingarsosung Tulodo di depan memberi teladan paling berat menjadi seorang pendeta adalah dalam segala hal harus menjadi teladan. Ya. Menjadi teladan dalam hal kesabaran, ya. itu sebabnya kalau kita dibentur-benturkan kepada masalah, kita harus ber tetap berusaha menjadi orang yang sabar, karena kita adalah teladan dalam kesabaran. Kemudian teladan dalam hal pelayanan, teladan dalam kebaikan, ya. teladan dalam kelemah-lembutan. Teladan dalam hal memberi, ya itu sebabnya sebagai pendeta susah untuk menjadi orang pelit, karena kita harus dituntut untuk menjadi teladan. Kalau ada keperluan apa saja nama pendeta harus paling di atas, karena mau menjadi teladan. Kalau ada taken list apa saja nama pendeta harus paling di atas, karena mau jadi teladan. Bagaimana mau menjadi teladan kalau misalkan ada taken list nama pendeta nggak ada? Ya, kemudian e, di sana misalkan sedang ada iuran bawa apalah segala macam, lalu keluarga pendeta tidak pernah bawa apa-apa sama sekali. Ya, jadi e, dalam segala hal seorang pemimpin, seorang pendeta, seorang leader itu di depan sebagai teladan. Jadi dia ada, ada di depan, dan kalau ada di depan dia harus menjadi teladan. Kemudian ada yang kedua adalah ada di tengah. Ing Matio Karso di tengah bekerja bersama-sama, di tengah membaur. Jadi seorang pendeta itu bukan hanya di depan, tetapi dia ada di tengah. Pada waktu di tengah dia harus sama. Kepada orang-orang tua dia harus bisa blended, membaur dengan orang tua. Kepada orang-orang muda dia harus membaur kepada orang-orang muda. Kepada anak-anak kita harus duduk merendah untuk bisa membaur dengan mereka harus menjadi sama seperti mereka memberikan kekuatan Ingmatio Mangun Karso jadi di tengah-tengah itu membangun bersama-sama di tengah-tengah itu bekerja bersama-sama jadi kalau seorang pendeta seorang leader itu hanya tunjuk-tunjuk dari depan tunjuk-tunjuk dari atas suruh lalu suruh sana suruh sini itu masih belum lengkap eh, apa namanya keberadaannya sebagai seorang leader karena seorang leader bukan hanya di depan, tapi dia harus ada di tengah juga. Dia harus merasakan bagaimana susahnya ada di tengah. Dia harus bisa merasakan bagaimana eh, di saat anggota sedih, dia harus bisa merasakan ada di sana. Ya. Jangan hanya pada waktu anggota senang-senang, kita langsung cepat datang ke sana, tapi di mana anggota sedih, kita harus segera ada di sana, karena di tengah, seorang leader harus ikut merasakan. Kemudian... Setelah di depan, memberi teladan di tengah bekerja sama-sama, ya, tapi dia juga harus ada di belakang. Pada waktu di belakang, ingmatio tuturi handaya dari belakang, dia memberikan dorongan. Jadi, seorang pendeta, seorang leader adalah seorang yang bisa memberikan dorongan dari belakang, ya. Nah, yang namanya dorongan itu tentu mengeluarkan tenaga, tentu mengeluarkan pengorbanan untuk memberikan dorongan-dorongan dorongan itu. Nah, eh, begitulah eh, seorang pendeta itu dituntut di tengah-tengah eh, jemaat, sehingga segala sesuatunya kita memang diminta untuk menjadi teladan. Makanya, kalau eh, dalam hal ada masalah, pendeta harus ada di tengah. Kemudian kalaupun pendeta sendiri yang dimusuhi, pendeta harus bisa sahabat, Pendeta harus bisa rendah hati. Karena mau jadi contoh, karena mau jadi teladan. Itu dia. Artinya ini pekerjaan yang begitu luar biasa. Artinya kita harus melihat role model Yesus ya. ya itulah. Betul sekali. Ya. Baik. Jadi nah, filosofi Jawa tadi, Ing Sung Tulodo, Ing Karso, Handayani, itu adalah model Yesus Kristus. Yesus memberi teladan. Yesus ada Bermaut. selalu bersama dengan murid-muridnya dan Yesus selalu mendorong muridnya, memberikan kepada mereka semangat motivasi, temangat, memberikan kepada mereka uh, tugas dan segala macam. Itu adalah model Yesus. Yeah. Nah, itu kan itu kan dari pendeta karena uh, mungkin mungkin bisa salah satunya karena memang itu adalah jurusan yang sudah dipilih oleh pendeta. Nah, tapi bagaimana dengan istri dengan menanggapi hal itu kan dia bukan dari jurusan pendeta nih ya, nah, Iya. kira-kira bagaimana sekali. tanggapan istri mengenai ketika menghadapi masalah seperti itu Iya betul sekali Kak Yapsi Memang eh, Apa ya eh, Istri Istri pendeta itu Itu lebih berat Daripada pendeta itu sebabnya, pada waktu saya melamar calon istri dulu, ya, yang sekarang jadi istri saya, eh, tidak segera diiyakan, jadi saya digantung sampai lama sekali, ya. Eh, padahal saya waktu itu sudah usia 30-an, ya, artinya sudah didorong-dorong dari pimpinan kita untuk segera menikah pendeta muda jangan lama-lama apalagi usiamu sudah 30-an. gitu kan tapi ini pacar saya ini dulu setiap kali saya tanya menghindar tidak pernah mengiyakan ya mau pacaran sama saya tetapi diajak menikah itu masih uh, ngambang ya. nah rupanya dia sedang bergumul ya dia sedang bergumul bahwa uh, sebenarnya saya baginya itu sebenarnya tertarik dengan mau jadi pacar saya mau jadi uh, istri saya tetapi dia tidak siap untuk menjadi istri pendeta jadi uh, dia bergumul ya uh, sampai menikah pun dia terus bergumul dan uh, saya dapati istri saya dulu di awal-awal sering menangis karena uh, kaget ya karena kaget karena yang uh, tidak tidak dipikirkan sebelumnya, yang tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi istri pendeta dan sekarang menjadi istri pendeta, dia sering menangis, dia sering bergumul. Uh, tetapi puji Tuhan, saya boleh melihat setelah sekian lama menjalani uh, pelayanan, dia pun bertumbuh, ya bertumbuh dan uh, bisa mengikuti derap langkah padahal kita kan memang sudah dipersiapkan ada sekolah khusus gitu kan. Eh tetapi kemudian dia bisa mengimbangi dan eh, puji Tuhan sekarang istri saya sudah menikmati pelayanan itu sebagai istri pendeta. Ya, walaupun memang ya kita sering sharing di rumah, saya sering ingin eh, apa namanya? Eh, dia sering minta pendapat atau mungkin kalau dia mau melayani apa dia minta pendapat atau mungkin dibantu dan lain sebagainya dan itu seling kita lakukan dan puji tuhan eh, hari ini istri saya sangat menikmati tugasnya sebagai istri pendeta puji tuhan ya memang 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 mungkin ya kalau kita jurusan pendeta sudah belajar lah ya waktu kuliah ya tantangan pasti ada tapi dengan istri kan istri belum belajar tentang itu ya sok juga <laughs> ya makanya sekarang eh, istri saya saya tawarin mau bekerja lagi enggak karena dulu pernah bekerja ya saya tawarin mau bekerja lagi enggak anak-anak kan sudah mulai besar sudah bisa mungkin kalau ditinggal kerja lalu beliau katakan enggak lah saya enggak bekerja hanya melayani saja Rupanya lebih menikmati melayani daripada bekerja. Puji luar itu, biasa ya saya saya sepertinya wah, jadi idola ini bagi saya semoga saya bisa dapat istri seperti itu ya jadi nyumbik amin, di amin. dalam pelayanan amin. luar biasa pendeta nah pendeta uh, pertanyaan saya yang terakhir karena mengingat waktu kita juga terbatas ini pendeta uh, sepertinya uh, perbincangan kita seru ini pendeta hanya karena memang kita dibatasi oleh waktu nah pendeta kira-kira ada harapan apa yang ingin dituju di tahun 2023 ini? Mungkin yang belum 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 didapatkan dan masih mengharapkan itu terjadi. Iya, sebenarnya saya prinsip hidup saya kelihatannya masih tetap seperti zaman dulu waktu saya tidak punya cita-cita ya. Mengalir uh, saja seperti itu Iya, saya prinsip saya adalah mengalir saja. Bahkan saya beberapa kali ditegur oleh istri saya karena menurut istri saya begini ya harus punya sesuatu yang ingin dicapai artinya kalau bisa ingin mencapai sesuatu yang lebih baik itu kan membanggakan membanggakan keluarga membanggakan orang tua ya begitu tapi bagi saya perjalanan hidup itu saya menengok kepada masa lalu jadi, kalau saya sampai di sini saja dengan kondisi seperti ini, lalu saya menengok ke masa lalu, saya bandingkan dengan masa lalu, saya sudah sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, saya tidak pernah membayangkan kalau saya akan ada di tahap seperti ini saat ini. Saya tidak pernah dulu membayangkan kalau hidup saya itu akan seperti ini saat ini. Jadi, eh, bagi saya, saya sangat bersyukur dengan keadaan sekarang artinya dalam bahasa Jawa itu tidak kemrungsung, tidak memiliki apa ya apa yang saya mau bilang tuh tetap, tetap, tidak memiliki ambisi yang ambisi. terlalu muluk-muluk ya saya ingin nanti harus mencapai begini harus mencapai begini bagi saya saya mengalir saja doa saya setiap hari adalah setiap pagi ketika bangun tidur Tuhan Sertai pimpin saya hari ini dalam pelayanan. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Jangankan hari, jangankan hari esok, jangankan satu tahun ke depan, lima tahun ke depan. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini dan saya hanya berserah kepada Tuhan. Jadi eh, saya terus terang tidak pernah punya eh, cita cita untuk ingin mencapai sesuatu yang eh, muluk muluk eh, bagi saya. Saya bisa melakukan tugas pelayanan dengan baik itu sudah sangat-sangat bersyukur. Ya, ini bukan bahasa klise ya. Ini bukan bahasa ini ini betul saya dari hati saya dan ini di ruangan ini saya sedang berbicara di sini di depan saya sana ada istri saya yang sedang mendengar. Jadi eh, saya tidak sedang berbahasa klise. Ini memang eh, nuansa hati saya itu seperti ini. Ya. Terima kasih banyak pendeta. Bagaimana? Dengan pengalaman seperti ini, saya, kalau saya lebih dapatnya adalah ya, pendeta ngalir tapi ya bersyukur gitu. Intinya adalah bersyukur apa yang terjadi, bersyukur apa yang terjadi, bersyukur. Yes, luar yes. biasa. Karena Baik, saya, pikir, kalau saya pikir, saya bandingkan dengan masa lalu saya. Kalau Tuhan tidak tuntun sampai di sini, saya, saya nggak tahu eh, hidup saya di sana itu akan jadi seperti apa. Ya. Jadi sehingga dengan keadaan saya sekarang sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang dipercayakan untuk melayani umat-umat Tuhan di jemaat, itu adalah satu kehormatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Ya. Amin, pendeta. Terima kasih. Mungkin pendeta boleh berikan closing statement untuk leader friends yang menyaksikan tayangan ini. Untuk kita boleh menutup acara kita pada malam hari ini, pendeta. Ya, baik uh, leaders friend dan Kak Yapsi yang diberkati Tuhan bahwa setiap orang sesungguhnya adalah seorang leader. Karena setiap orang itu pasti akan dikelilingi oleh orang-orang lain di sekitarnya dan itu adalah satu kesempatan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, ketika seseorang itu memberikan pengaruh kepada orang lain, tentunya dia harus sudah bisa melit, membimbing, memimpin diri sendiri. Ya harus bisa merubah diri sendiri dulu, baru kemudian bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Sebagaimana Yesus Kristus, Dia memang sudah membuat hidupnya layak untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang diikuti, seorang yang diteladani lantas kemudian dia memanggil murid-muridnya ikutlah aku ikutlah aku karena aku sudah layak untuk dicontoh aku sudah layak untuk diteladan jadi seorang pemimpin seorang leader ya siapapun kita semuanya adalah seorang leader uh, yang pertama harus membuat diri kita untuk layak dulu ya memimpin diri kita sendiri dulu, baru kemudian kita bisa memanggil orang lain, ikutlah aku, ikutlah seperti yang kulakukan, teladanilah aku. Dan tentunya seorang leader yang sejati adalah Yesus Kristus yang harus kita ikuti. Terima kasih. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Boleh langsung doa tutup pendeta? Baik terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga kami bersyukur, kami berterima kasih untuk perjumpaan malam hari ini dalam acara Leader Talk dan hambamu boleh berbincang-bincang bersama Kak Yapsi dan juga disaksikan oleh Leader Friends. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, hambamu dan juga Kak Yapsi dan juga Leader Friends yang menyaksikan acara ini dimanapun berada, kiranya Tuhan mengaruniakan berkat surgawi Roh Kudus Tuhan yang memimpin hidup kami, sehingga kami boleh mengikuti teladan Tuhan. Dengan demikian, kami semua boleh menjadi teladan-teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami. Kami persembahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Pendeta untuk waktu, pengalaman dan sharing yang begitu luar biasa. Ya, ini menjadi uh, pengalaman yang indah khususnya bagi saya dan bagi leader fans yang menyaksikan acara ini. Baik, sampai di sinilah acara leader talk kita. Sampai bertemu kembali dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Thank you pandita